Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberi motif pada strip ini. Nah, ini sudah ada yang request, jadi saya buat sendiri. Jadi caranya, kan ini sudah didownload kan sebelumnya, yang ini sudah didownload sebelumnya atau dibuat sebelumnya. Jadi ambil bagian rectangle tool, lalu buat seperti ini. Nah, tutupi. Oke, nah setelah seperti ini, buat fill-nya terserah warnanya. Nah, ini kan. Setelah itu, ambil file, lalu place, pilih motif yang akan dipakai. Nah, misalnya saya akan memakai motif yang seperti ini. Oke, sepertinya ini sudah. Jadi, saya akan mengambil motif yang seperti ini. Nah, untuk memperin motifnya, klik di sini, lalu shift tarik. Nah, ini juga hanya bisa sedikit seperti ini, lalu klik kanan, create clipping mask. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa menggesernya ke tengah. Nah, Ctrl T untuk memperbesar lagi agar yang warna biru tadi tidak kelihatan. Jadi seperti ini. Setelah itu ini klik Ctrl, lalu klik keduanya, kedua layar, lalu Ctrl E. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Lalu klik kanan, lalu klik clipping mask. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Wow, sangat mudah. Oke, begitu caranya memberi desain atau memberi motif pada Polaroid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.